warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Johmet Tutorial. Video kali ini Bunda saya mau membuat tutorial cara membuat masker yang seperti ini. Dan masker ini cuma satu lapis seperti ini dan menggunakan karet yang seperti ini langsung ke kuping. Ini bukan masker hijab yang ada ikatannya ke belakang, tapi next di video berikutnya saya akan membuat insya Allah membuat masker hijab yang ada ikatannya di belakang, yaitu menggunakan, nah, karena dia harus pakai corong yang seperti ini di next video ya. Nah, corongnya seperti ini. Dan ini juga maskernya sama ya. Jadi kita akan membuat dua masker yang berbeda. Perbedaannya apa? Kalau yang satu kita diobras pinggirannya, bisa dilihat. Nah, pinggirannya ini diobras, dan pinggiran sebelah sininya juga nih sama diobras. Cuman kalau sebelah atas ini enggak kita obras. Dan kalau yang satu lagi, nah seperti ini tidak diobras ya pinggirannya. Dan di sebelah sini juga ini tidak diobras, dan sebelah atasnya juga sama ya, tidak diobras juga. Nah, seperti ini. Dan seperti apa tutorialnya? Ikutin terus videonya. Dan yang belum tekan tombol subscribe, enggak ada salahnya untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share tentunya ke sosial media biar video ini bermanfaat untuk banyak orang. Dan bila ada pertanyaan silahkan follow Instagram saya @aidanjaidudinhanaf di sebelah sini, dan di bawah deskripsi video ada linknya. Dan follow juga Instagram @aja_spray_homemade, di situ kita selalu update motif-motif terbaru dari spray dari berbagai merek, yaitu ada Katun CPC, ada Katun Jepang, ada King Cloud Sutra dan lain-lain ya. Ikuti terus tutorial dari Aja Homemade, semoga bermanfaat, dan lanjut kita ke tutorialnya. Kita cutting, dan cara cuttingnya itu mudah banget, yaitu ukurannya dari bawah ini ke atas ini 24 cm dan dari kanan tangan saya ini ke sebelah tangan kiri saya 22 cm. Jadi untuk yang rimpelnya 1, 2, 3, untuk yang ke arah rimpelnya dari bawah ini ke sini 24 cm, dan untuk lebarnya dari sini ke sini 22 cm. Dan kita akan buat dua macam, yaitu pinggirannya yang satu kita akan obras dan yang satu enggak kita obras, dan yang kita obras yang ini dan yang enggak kita obras yang satunya lagi. Nah, yang ini ya, yang enggak kita obras yang ini, jadi nanti pinggirannya enggak kita obras. Jadi cara cuttingnya itu sama, dari bawah ini ke atas ini 24 cm dan dari sini ke sebelah sini 22 cm. Dan langsung saja sekarang ke tutorialnya, dan kita akan buat yang warna ini dulu. Dan kita akan obras dulu pinggirannya. Oke, sekarang kita sudah di mesin obras dan kita tinggal obras saja pinggiran ininya ya. Seperti ini, diobras saja. Nah, sudah selesai diobras pinggirannya. Dan yang pinggiran sebelah sini juga sudah kita obras, dan sekarang kita akan mengelim dari sebelah atasnya dulu di mesin jahit. Oke Bunda, sebelum kita menjahitnya, kita siapkan dulu masing-masing untuk satu masker butuh karet dua seperti ini ya. Dan panjangnya karet ini 16 cm cara motongnya ya. Jadi panjangnya si karet ini 16 cm dan masing-masing dua karet seperti ini. Dan yang dua ini untuk yang doti biru tadi ya. Dan langsung saja sekarang ke tutorialnya yang sangat mudah dan gampang banget membuat masker kain. Oke, pertama-tama kita klaim dulu di sini ya, dan juga diklaim juga sebelah sininya. Nah, seperti ini. Oke, kita klaim sebelah sininya. Ditekuk satu, ditekuk dua, ditekuk kecil aja ya. Nah, seperti ini. Dan kita putar, kita akan mengelimnya lagi yang sebelah lagi. Oke, sudah kita kelim sebelah sini dan sebelah sininya, dan sekarang kita tinggal merimpalnya. Nah, dan cara merimpalnya itu lebih enak dibalik aja. Jadi ini cuma masker satu lembar ya, satu lembar. Jadi tidak bolak-balik, cuma satu lembar. Jadi lebih mudah merempelnya bagian dalamnya di sebelah atasnya. Seperti ini. Diturunkan dulu jarumnya, lalu kita pegang seperti ini. Tekuk satu. Dan tekuk dua.
dan tekuk 3. Oke. Lalu kita putar yang sebelah lagi. Diturunkan jarumnya. Nah, sekarang tinggal tekuk lagi. Yang sebelah lagi ya, tekuk 1. Terus tekuk 2 dan tekuk 3. Nih, seperti ini. Mudah banget kan? Nih. Jadi seperti ini, dan sekarang kita tinggal memasang karet di pinggirannya. Sekarang tinggal ditekuk aja sebelah sini. Ya. Dan terlebih dahulu dipasang dulu si diselipin ya si karetnya nih, seperti ini nih. Nih. Ditaruh karetnya di sini. Dan diambil ujung karetnya, taruh di sebelah sininya. Oke, karet yang satunya sudah terpasang, dan karet satu lagi sama ya kayak barusan. Karetnya ditaruh di sini, baru ditekuk si bahannya. Ditekking. Dan karetnya kita ambil lagi, masukin di sebelah sini biar kejepit sama si bahannya. Packing. Oke, ini sudah jadi. Nah, seperti ini ya, karetnya sebelah dalam seperti ini, dan kalau sebelah luar jadinya seperti ini. Dan ini praktis banget, mudah banget cara pembuatannya ya. Dan kalau misalnya kita tarik, kalau misalnya kita gunakan ya, kita tarik nih, jadi membesar seperti ini. Nah, dan ini untuk pinggirannya, dan ini untuk karetnya langsung nyangkut ke kuping, dan sebelah sini pun sama ya. Dan ini sebelah dalamnya, dan ini, dan ini seperti ini. Kita tinggal memakai. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya. Ini hasilnya. Ini kalau dari samping nih seperti ini ya. Dan ini nyangkut ke kuping langsung si karetnya. Dan ini untuk bagian depan, dan ini untuk bagian sebelah sininya ya, seperti ini. Dan ini mudah banget cara pembuatannya. Dan kita bisa buat sebanyak-banyaknya. Kalaupun harus buat sehari satu gitu kan, gak masalah. Karena ini mudah banget dibuatnya. Jadi kita bisa beli bahan 1 meter itu mungkin bisa jadi banyak banget ya. Bahkan kita bisa ganti-ganti masker setiap hari. Dan masker ini pun bisa dicuci ya. Jadi karena ini kain, jadi masker ini tentunya bisa dicuci. Oke, dan lanjut sekarang kita ke masker yang satu lagi ya, yaitu yang duty ini. Kalau duty ini kita tidak obras ya pinggirannya. Jadi mau langsung kita jahit aja yang ini, yang duty ini. Dan sekarang kita akan ganti dulu si benangnya menggunakan benang warna biru. Sekarang kita sudah dapat benang warna birunya untuk menjahit yang ini ya. Tentunya kalau masalah benang harus kita sesuaikan dengan warnanya biar tidak warnanya nabrak ya. Dan kita akan langsung jahit masker yang doti biru ini. Oke, dan sekarang kita sama kayak tadi ya, sebelah sininya dikelim dulu, dan sebelah sininya juga sama ya dikelim. Oke, ditekuk 1 kecil, terus ditekuk 2, nah seperti ini. Dan sebelah sini pun sama ya, ditekuk 1, ditekuk 2 kecil. Sebelah sini dan sebelah sininya sudah kita klaim. Dan langsung sekarang kita untuk merimpelnya ya. Cara merimpelnya itu sama kayak tadi ya. Jadi sebelah daleman bahannya adanya di sebelah atas, dan untuk bagian warna ininya adanya di sebelah bawah. Ini dirimpel 1 seperti ini.
terus dirimbal 2, dirimbal 3. Nah, seperti ini. Oke, dan kita balik ke sini. Sama kayak barusan, diturunin dulu si benangnya. Si jarumnya kok si benang? Diturunkan dulu si jarumnya, dan ini kita lihat samakan ya. Tepuk 1, terus sebelah sini tepuk 2, dan tepuk 3. Nah, udah seperti ini, dan sekarang kita langsung pasang karet di sebelah sininya. Nah, karetnya ini 16 cm sudah kita potong sebelumnya. Tinggal ditekuk sama kayak tadi ya, tekuknya seperti ini nih. Tekuk 1 kecil, baru tekuk 2 nih, seperti ini. Oke nih, seperti ini. Tekuk satu dulu, baru ditumpangin ke atas karetnya. Oke, turunkan dulu si jarumnya, diusahakan cutting. Dan ini diambil ke sini kayak tadi sama. Oke. Di taking, dibuang sisa-sisa benangnya. Oke, dan sebelah sini juga sama ya, ditekuk dulu 1 seperti ini, ditekuk 1 nih seperti ini ya, bisa dilihat. Terus taruh si karetnya di sini, baru ditekuk ke sini seperti ini, lalu diturunkan si jarumnya, di taking, dan ininya ditekuk lagi. Dan ini dimasukin ke sini sama ya kayak tadi karetnya. Di taking dan selesai. Sangat mudah dan gampang banget buat masker kain ini. Oke, dan seperti ini jadinya. Sama kayak tadi ya, ini untuk sebelah dalamnya, karena ini juga sama, maskernya cuma satu lapis. Dan kalau misalnya mau buat dua lapis itu gampang, tinggal ditaruh aja di atasnya. Sebelum dirimpel, dibuat dulu ya dua lapis, baru kita rimpel. Dan ini dari sebelah luarnya seperti ini ya, dan karetnya seperti ini, dan ini tinggal dipakai seperti ini. Oke, seperti ini ya hasilnya, sama kayak tadi. Dan ini untuk pinggirannya, dan langsung ke kuping. Dan sebelah sini juga sama ya, langsung ke kuping seperti ini. Dan ini tuh mudah banget dan gampang banget cara membuatnya. Dan kita bisa buat sebanyak-banyaknya, dari bahan sedikit aja kita bisa jadi masker banyak banget untuk kebutuhan sehari-hari ketika kita berkendara ataupun keluar dengan lingkungan yang berpotensi banyak debu. Dan tentunya mudah-mudahan dengan kita menggunakan masker, kesehatan lebih terjaga ya, dari berbagai macam polusi dan debu. Nah, seperti ini hasilnya, dan kita sudah buat dua ya, dan ini mudah banget. Nih, sudah buat dua seperti ini. Oke, so sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe tentunya ya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan follow Instagram saya @aidanjainudinanap, dan follow juga Instagram @aja_spray_homemade. Di situ kita selalu update motif-motif terbaru dari spray. Dan semoga tutorial cara membuat masker ini bermanfaat tentunya untuk banyak orang. See you next video, dan bye-bye.